frontal itu kita gituin aja gara-gara lagi ya. Maksud sama juga gitu anak-anak Kak Amal tahun ini dia bukannya kuliah gimana? Walaupun beasiswa tapi kan harus punya pegangan. Kita kadang kita gerak cepat dikiranya kita pengen buru-buru lulus. Sempat nggak sih inget yang Pak Sabta yang ngomong di grup katanya mau lulus bareng, katanya mau susah seneng bareng. Itu mau aku jawab gimana coba? Dari mana susah seneng bareng? Emang situ mikirin kalau aku bayar kos udah bayar kos belum? Itu yang namanya susah seneng bareng. Cuman aku males debat gitu. Sebenarnya aku kalau jawabin omongan mereka ini juga belum pada sempro lagi ya teman-teman. Belum ada pembukaan. Belum ada yang ngajuin mungkin. Udah, siapa? Baru dua Kak, Kanita sama Bang Bola. Kadang tuh kalau kita cepat dikira kita menang juga.